Udah nungguin ya? Sini sayang, nih. Nih. Naik atas sayangnya. Oh, insyaallah. Insyaallah dia lapar banget ternyata. Udah nungguin dari tadi di sini ya, teman-teman. Biasa dia di sini biasanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Enak sayang. Enak iya. Enak ya. Habisin ya. Aku siapin minumnya dulu. Sini nih. Umumnya sini. Ntar aku siapin dulu. Siapin dulu ya. Sini nih. Ini mangnya. Umumnya di bawah aja ya. Ya. Sini umumnya. Oh, umumnya di sini. Ya. Silakan. Oh ini ada kalung ya. Ini kayaknya dipelihara orang kayaknya ini. Soalnya ada karungnya nih, tapi kok kurus banget ya. Udah dong sayang, sini emangnya, sini. Ups, dah. Silakan. Ini ada kalung ya, diurus sama orang, ya. Saya rasa ya diurus sama orang karena ada kalungnya ya. Tapi nggak tahu ya ini diurus nggak sih sebenarnya. Soalnya pinggiran jalan ini. Sini sayang, tuh ini nyemeng. Nih, silakan. Ya sudahlah. Atau ini yang sebelah sini, nih. Maaf, sayang. Up, tuh. Maaf. Ya, ikut-ikutan mulu ini nih. Kebiasaan. Ya udahlah. Biarin. Iya, kamu bandel bilanginnya. Jadi kucing itu, kucing itu dia selalu nungguin saya terus di sini, teman-teman ya. Di seberang itu dia selalu nunggu itu. Kelihatan nggak mukanya terselingok. Jadi dia itu mungkin dia apa sih namanya itu? Mungkin dia lihat-lihat itu apakah itu orangnya bukan ya gitu yang suka kasih makan dia gitu. Jadi teman-teman dia ini selalu nungguin ya. Alhamdulillah dia sehat alhamdulillah. Nah ini karena banyak motor jadi saya agak lama nyebrang ya. Iya sayangku, sini. Kenapa? Iya aku karena pakai helm teman-teman. Karena pakai helm jadi dia kayak apa namanya mencurigai orang lain gitu ya. Ini aku datang. Iya sayang nenek. Insyaallah. Iya. Iya, silakan. Iya. Kayaknya dia nggak ngenalin ya, karena saya pakai helm soalnya. Pakai helm. Iya sayang iya. Ya, silakan. Ininya bocor ya. Bocor ininya ya, kita ganti aja. Bocor ininya. Nih. Iya sayang silakan. Iya dia udah nungguin dari tadi ini. Insyaallah. Iya sayang. Iya udah. Bocor ini, buang aja airnya. Ih silakan maaf. Insyaallah. Iya. Dari tadi nungguin ini maaf ya, aku lama ya. Iya sayang. Silakan. Iya udah. Iya. Iya mam ya. Iya udah. Tuh. Ini. Iya, silakan. Iya. Bisin. Minum dulu ya. Iya, sayang. Bisin aja mamnya. Jangan takut ya. Nih. Sebentar. Iya. Sini sayang, minum ya. Tumpah. Ayang. Oh,
udah dia ngasih makan ya. Udah dia ngasih makan ya, alhamdulillah di sini ya. Di sini tuh ada beberapa ekor kucing sih. Ya. Yang biasa memang nungguin saya di sini. Tapi itu alhamdulillah udah dia ngasih makan ya. Yang iseng ya? Demam. Ya, udah dia ngasih mam ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Akhirnya banyak orang yang tergerak hatinya ya. Alhamdulillah sayang ya. Mau kamu mau kemana? Udah kenyang mamnya? Ya. Udah kenyang mamnya? Udah kenyang mamnya? Enggak situ. Hop, nih. Ayo mam sini. Hop, sini. Nih. Dia ngamuk. Tuh. Mam deh. Udah kenyang mamnya? Ya. Ya, syukur alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ini tuh teman-teman. Di situ ada air juga sih, air minum ya. Itu tempat wudu di situ. Jadi kucing, kenapa teman-teman kadang-kadang nggak disiapin minum di sini ya? Karena sebenarnya kita tuh harus menjaga lingkungan dari dan apa namanya. Jadi di sekitar juga alhamdulillah kan ada air gitu, ya? Iya habisin sayang. Alhamdulillah ya, ada yang ngasih mam ya, ada yang nyiapin mam, alhamdulillah. Neng, sini. Iya sayang. Iya, ini aku siapin dulu ya. Yuk, nih sini, coba sini. Nih. Iya. Kenapa? Batuk. Kenapa gini enggak mam? Ini nih. Ya, silakan. Habisin ya. Jadi teman-teman, kadang-kadang kucing kalau misalkan kita kasih banyak ya, kita nggak habis sebenarnya ya. Dan sangat sayang ketika misalkan nggak dihabisin sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, hari ini aku tuh mengabarin bahwa kucing yang aku temukan sekitar 2 bulan lebih atau kurang lebihnya, yaitu kucing, anak kucing mix Persia yang di tengah jalan. Namanya si Maknis, aku kasih namanya. Jadi dia, alhamdulillah, pertumbuhannya baik ya. Pertumbuhannya normal. Dan dia, alhamdulillah, terselamatkan juga dari virus. Karena memang biasanya itu anak kucing yang saya temukan di pinggir-pinggiran jalan atau di tempat-tempat lain. Itu memang banyak yang terkena virus, tapi alhamdulillah ini tuh si Manis, kucing yang saya temukan di tengah jalan, anak kucing mix Persia, alhamdulillah sehat walafiat dan pertumbuhannya pun normal ya.